Ya, pemirsa, cabur wushu Kota Jambi berhasil meraih sebanyak 12 emas pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2018. Perolehan medali emas tersebut membuat kontingen Kota Jambi lebih unggul dibandingkan dengan kontingen dari daerah lainnya. Kontingen wushu Kota Jambi berhasil meraih sebanyak 12 emas, 2 perak, dan 3 perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-22 tahun 2018. Perolehan medali emas tersebut membuat kontingen Kota Jambi lebih unggul dibandingkan dengan kontingen dari daerah lainnya. Hal tersebut membuat Kota Jambi kembali juara umum cabur wushu Kota Jambi. Ketua Umum KONI Kota Jambi Budi Setiawan mengatakan, perolehan 12 medali emas dari wushu melebihi target yang telah ditentukan KONI Kota Jambi. Budi berharap dengan kembalinya Kota Jambi menjadi juara umum cabur wushu, hal tersebut memotivasi cabur-cabur lainnya yang sedang bertanding agar mengikuti jejak cabur wushu menjadi juara umum. Pertandingan hari ini wushu yang di olahraga yang diunggulkan, salah satu cabur olahraga diunggulkan di Kota Jambi. Alhamdulillah hari ini sudah melebihi target, walaupun memang pertandingan ini diunggulkan. Sampai sekarang kita sudah mendapatkan 11 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Diketahui total atlet yang mengikuti cabur wushu Provinsi Jambi kali ini sebanyak 127 atlet dari 11 kabupaten kota. Mereka memperebutkan 80 medali total keseluruhan. Para pemenang medali akan diikutkan dalam Platda dan untuk diseleksi di Prapon. Tahun ini tadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, baik secara keseluruhan maupun di cabur wushu ya. Yang cukup banyak khususnya cukup baik, dan kita harapkan ke depan kita lebih baik lagi. Tian Chan Chan, Jek TV melaporkan. Salam olahraga, Jaya, Kota Jambi, juara.